Good morning. Hi, Dede. Aduh, sayang banget, Dede. Yuk, kita. Oh iya, mobil. Oh, ngasih tahu Dede ya, orange, mobil orange katanya. Dede belum bisa main, sayang. Dingin-dingin tuh, kok makan juga enak banget. Aku udah makan satu. Ketahuan deh, udah makan martabak satu biji. Iya, lucu. Mau orange, ini orange, mobil orange. Ya, mobil orange. Bukan punya mobil, aduh. Aduh. Oh, maksudnya mobilnya bisa dicopot-copot ya. Oh, boleh juga sih, supaya awet kan. Iya, boleh. Ini kalau nggak habis, besok di jalan ini itu bisa makan ya di mobil. Yuk, kita mau mamam bubur. Sarapan bubur. Good morning, guys. Kita udah mau sarapan. Dede dari pagi-pagi udah tawa-tawa aja dari tadi. Kita lagi mau sarapan bubur Zainal. Bah. Kebetulan namanya sama bubur yang kita kesehatan, tapi gak ada hubungannya. Ini dia bubur ayam. Dari kecil aku selalu makan di sini kalau kata asik. Masa kecil aku nyari mami, Ten. Mami, where are you? Katanya Mbak, I see you. Omi itu di dalam. Duduk. Iya, dia pelinnya cuma sama ayam mah. Daging paha ada? Iya, paha. Hore. Mau makan bubur. Iya. Bubur Zena, Tasikmalaya. Bubur Zena. Bubur. Jadi yang di kota wisata itu. Ya kebetulannya namanya bubur jenal juga. Aku kira itu cabang ya. Pokrok. Mukanya kerupuk enak. Kerupuk? Kasih kerupuk baru ketahuan. Ya ampun, ini lah kerupuk nih. Gila kerupuk banget anak ini liat. Hei, enak? Tawarin dong, kerupuk guys. Kerupuk guys. Kalau berapa kali udah nggak balik saja. Bisa next time nggak balik. Oh, ada juga mesin. Iya, punya Pak Acin. Oh iya, ini buat RT ini. Iya, di RT. Tidak punya Pak Acin. Terima kasih. Ini soal dipisah. Pelan ya, sang panas. Coba ditiup. Gitu. Lucu banget. Tiup sama dia kalau itu plain isinya cuma ayam. Yummy. Ayamnya enggak kegedean kan? Kipas enggak? Apa yang bisa jadi? Yang pink itu. Yang pink itu kan di bawah. Iya, enggak di bawah. Nih, sini aku aja. Nomor 1 lebih gede sekali. Ini namun. Ada yang mau saya foto lagi enggak? Enggak, dari mana? Mau dong, Dek. Aku ingat tuh dulu kita pernah gaduhin ini pakai cabenya agak-agak asam tuh enak. Kalau mami lain lagi tuh, lihat. Enggak pakai sendok kalau makan. Pakainya itu. Kita mau pakai cabenya. Rupuk. Ibu udah mau. Ini bukan sih cabenya asam-asam itu. Kalau udah asam itu.
Itu dulu. Itu yang di itu. Zaman dulu inget gak? Pas banget. Dari dulu. Gak berapa pindah puluhan tahun. Cuma di depan dulu belum ada rumah. Oh. Kan jadi mau. Cuma. Au, kaget tadi ya. Halo. Jadi kerja. Aduh. Ini mau dong, Tan. Kan ya. Ini jadi kerja. Enggak, jadi Alfamidora di mana-mana ada. Habis semuanya, guys. Aku tuh lagi nyari. Dia tahu lah harganya kok langsung sebutin dia tahu mereknya. Eh, ketawa-tawa. Dede tawa. Eh, ada bayi tawa-tawa sendiri lihat. Nah, kita ke Kimia Farma aja. Boleh, Dad. Alisa naik-naik lagi ketawanya, ya ampun si ganteng. Ini mau mami bob ya, susu mama udah. Tapi dia ketawa-ketawa mau sampai Alisa naik-naik. Lucu banget, mau di bob malah tawa-tawa. Bucin be, pas itu. Ete lagi mama kukat, coklat. Kukat. Dari tadi kan aku juga minta, terus dia udah kayak mau nyuapin aku, tiba-tiba nyuapin diri sendiri, Beb. Dan niru yang semuanya. Dia gak mau share. Ete gak mau bagi mami. Tapi mirip ya, misi begitu doang. Jadi kelewat situ ya? Tuh kan. Kerjain maminya. Maminya mau disuapin coklatnya. Jadi Dede ketawa juga tuh, lihat tuh. Ini rumah sakit terbesar. Hai Dede. Dede kukat, Dede belum boleh kukat. Paling terbesar ya. Sweet banget mau dibagi Dede. Halo guys, sekarang sudah jam 12:30, hampir 12:30, dan tadi itu kita makan tuh kan pagi kan, bubur Zainal. Aku tadi gak banyak nge-vlog karena kita di jalan dari tadi ya, cuman kayak ke Alfamart, beli-beli something gitu-gitu. Jadinya menurut kalian tuh aku makan mulu, padahal sebenarnya udah siang. Ini emang udah jam makan siang. Kita mau makan mie, makanan dari aku kecil ini ya. Dari Daddy masih SD ada teh, mie acin ini ya. Namanya bakmi gunung pereng. Dari lahir. Makan mie dari lahir, jadi hebat juga sih. Iya. Dari seumur Clayton makan mie. Intinya ini kita lagi kayak mau nostalgia makan bakmi gunung pereng ini. Mau ngajakin Romeo juga, Romeo kan belum pernah ya, Beb ya? Iya. Iya lagi itu Ethan. Iya Ethan ya? Iya. Iya, Ethan juga mau nyobain. Ethan pasti suka. Ethan suka. Ete suka, Dedi suka, katanya. Oh, pinter. Udah kayak iklan. Odi suka. Odi suka sama Omi suka gitu. Dedi suka. Iya, Odi. Odi suka. Omi. Omi suka. Iya, Dede. Dede suka. Mami. Kan suka ya, suka. Mami suka. Oh, suka. Tuh, itu mah bukan suka. Guka. Duh, hujan lagi. Tuh, udah lama tidak merasakan hujan. Akhirnya hujan lagi. Ini ada payung di belakang. Iya, ada payung sih kita di belakang. Hey. Kerjanya pokoknya di tasik makan aja. Odi, hujan. Ete takut hujan. Tadi pas ada hujan dia kayak gitu. Takut. Itu takut. Hujannya. Odi, hujan. Iten. Itan takut hujan. Lagi setir mobil. Hujannya. Panik coba gara-gara lagi hujan, Odinya belum sampai. Orang hujan nih bukan hujan batu. Duduk sih. Duduk sayang. Nih, stay. Duduk. Aduh, wow, ada motor. Taruh. Main motor di gemes. Ini dia, kita di Bakmi Gunung Pereng. Tempatnya Dedi dari kecil nih sama tante. Odi, mana hujan katanya. Aku bilang hujannya bukan hujan batu, Iten, dia panik. Jadi Dedi udah makan di sini dari umur berapa? Dari lahir. Dia udah bawa rantang nih. Iya, dari kecil apa? Rantang. Enggak, Dedi katanya dulu nangis-nangisnya ke tante. Odi hujan, dia takut tau gak? Odi belum sampai dia tuh panik. Lagi hujan Odi katanya. Odi gak apa-apa. Dasar anak Southern California gak pernah lihat hujan. Kering di sana. Udah. Ini dia mie-nya, yummy. Gila nih kalau ngerasain ini kayak nostalgia masa kecil banget. Selamat makan. Iya, Beb, aku dari kecil makan di sini. Yeay.
Kita juga makan ya. Hmm. Beb, santainya Beb bingung. Aku kesini terakhir kecil. Sekarang lihat aku udah jadi mama dua anak. Selamat makan kuliner. Ini kuliner yang kedua hari ini. Tempat cabenya masih begini. Saya mau bakso. Beda nih. Mau? Mama Mie. Wow, hebat. Ethan mama. Kita nih Ethan. Kita mau keluar. Iya, ini suka banget mau keluar. Masih kurang. 7. Awas kesiram bahan. Hmm. Mungkin berasa di Brado kalau kata asik. Kota Tasik. Boleh dong. Sore-sore cakep ada lampunya dah. Cak, beca. Duh, tau beca udah apa? Kita mau naik beca. Beca. Mandi dulu. Naik beca. Kita mandi dulu, baru naik beca ya sayang. Kemarin udah naik beca di airport. Iya di airport. Jadi beca. Jadi beca. Kita mau naik beca. Terus sampai hotel nih ada titipan dari Sherina, dititipin ke hotel. Ya ampun banyak amat. Oh my god, sweet banget ya. Makasih ya. Saya bawaan. Ke kamar enggak apa-apa. Sweet banget Sherina. Dikasih banyak bener. Oh, sini dah. Oke deh, sip. Iya, tadi enggak langsung ke bubur. Bobo nih. Terima kasih. Makasih ya, Mas. Hai sayang Lady, sayang Clayton. Oh ketawanya, my goodness ketawanya itu. Sian pipinya digigit nyamuk tuh. Nyamuknya nakal ya.
Nakal. Nakalnya. Nanti kita tepok tewoknya ya. Hello guys, ini tuh ceritanya udah sorenya gitu, di jam hampir jam 5 sekarang aku lagi mau ke Asia Plaza. Halo? Dad, Romeo di situ ya? Kunci ada di dia enggak, Dad? Aku jadi takut mau keluar. Iya, jadi aku mau ke Asia Plaza yang deket sih sebenarnya dari hotel ini. Mudah-mudahan lumayan banyak dari kalian yang bisa ketemuan sama kita. Jadi aku udah gak sabar banget. Kita sekarang mau nyari makan mungkin atau cuma mau ngemil-ngemil doang, enggak tahu. Oh, by the way aku bakal ke sebelah ini ke kamarnya Mami Daddy mau nunjukin. Jadi tadi itu di lobby itu Sherina nitipin makanan gitu. Jadi Sherina tuh sempat ketemuan juga sama aku, salah satu YouTube fan, dan ketemuan sama aku itu di Jeko pas aku lagi di CP Mall. Sweet banget, terus dia bilang dia itu hai sayang. Yang mami ha. Gemes. Ya lagi nyeritain ke mereka. Lanjutkan cerita aku yang tadi, jadi intinya aku ketemu sama Sherina di Jeko atau aku di CP Mall. Dan Sherina ini sweet banget, dia bilang dia tuh ternyata cucunya apa? Anak cucunya apa? Ya, cucunya kali ya? Atau anaknya, udah berapa generasi. Dan itu tuh dia cucunya yang punya Saera Bakery di Tasik. Dan itu Daddy tahu banget, karena itu salah satu yang terkenal banget di Tasik. Dan dia kirimin kita makanan guys, banyak banget. Bener-bener nih tuh Saira roti dan kue ada di mana ya, tuh dia Jalan Gunung Sabelah, satu lagi jalan Penyerutan ya, Penyerutan ya. Oh mungkin yang Sabelah baru kali ya. Kirimin banyak banget sama Sherina, sweet banget Sherina, thank you ya, banyak banget. 1, 2, 3, 4. Nah ini kue coklat keju, OMG. Sherina ini kayak tahu loh, coklat tuh disukain banget sama Ethan sama Mami. Aku sama Daddy penggila keju, jadi kayak tahu aja. Sweet banget, aku udah gak sabar nih nyemilin ini, ntar malam-malam pengen edit video sambil nyemil. Yeay, terima kasih Sherina. Bikin aku udah gak sabar makan. Ya kita intinya sekarang mau ke Plaza dulu, baru ntar malam mungkin aku bakal nyemilin. Dan aku bakal makanin ayam kalasannya pas lapar. Yo, udah gak sabar. Ethan yang gak sabar. Yo, Ethan bisa buka dulu. No. Ethan sini. Si bos satu ini lihat. Anteng amat tidurnya nih, pakai ini nih. Ini swaddle-nya aku baru beliin sebelum aku kesini. Namanya Love to Dream Swaddle. Jadi ini emang terkenal banget. Di sana tuh review orang bagus banget. Bilangnya anaknya tidur makin nyenyak. Pakein tuh tangannya bisa ke atas. Kalau pakai swaddle biasa tuh si Clayton selalu pengen tangannya keluar gitu loh. Karena dia senang kalau tidur kayak gini tuh. Tangannya naik, jadi bagus lah swaddle-nya bisa bikin tangan dia ke atas. Kotor, yaki. Yuk ini dari tadi nih, astaga dia lari ke sana ke ujung. Ntar dia lari lagi ke ujung sana. Olahraga bener deh Ethan nih. Yuk. Yeay, OTW. Mana Ete? Ini nih yang ditunggu-tunggu semua orang ini. Aduh, motor dilempar. Tuh Opa Ukun. Hai Opa Ukun. Kalau Opa Ukun sering digunting dong. Hai kukuku, hai, denger gak? Masih bingung dia. Opa Ukun terus nyebutnya masih susah buat dia. Jadi kukuku. Nyanyi ya terus. Iya bain Opa, lucu banget loh. Abis nyanyi, Mbak. Mbak Opa. Itu lucu banget sih. Mbak Opa. Mbak juga. Bapak kata dia. Bapak. Kaget tuh Opanya kaget. Udah bikin. Odi udah sering dikagetin. Lucu banget loh ini, gemes. Betah ya di sini ya. Betah, Ethan mah di Tasik selera makan tinggi, Om. Makan dulu teh. Udah di Plaza Asia. Mana maminya? Eh, ayo, Ethan ayo. Mami udah dalam ini. Oh, yeay, itu mau jalan-jalan ya? Iya, jalan-jalan, mau ngemil, mau makan. Aku sama YouTube fam. Kita lagi ini satu RT mau ke food court. Soalnya itu deket mainan, guys. Jadi itu enggak akan pernah fokus di situ. Iya, kita mau. Hai, kita mau ke food court. Ikut ya, yuk. Gue sama Odi apa tuh? Ami. Dia langsung oh, Amim.
Say hello, ini pasukan nih di Asia Plaza nih yang suka nontonin Ethan Clayton, thank you banget. Sampai disamperin ya ampun. Ini mah masih bobo tuh anteng. Oh, nggak boleh Omi? Boleh nggak? Cium kocian. Lucu banget loh ini. Ih, malu-malu liat muka sendiri. Hi guys, gitu. Ini ada guys-guysnya beneran lagi di sini. Jadi beneran tuh hi guys, ada orangnya. Kalau biasa kan cuma kamera ya. Ini anak dari bayi udah tahu ngomong sama kamera lah, pusing gua. Hai kakak. Amim, kakak Amim gitu. Kan lagi mam Amim. Enak enggak? Enak. Enak. Ini suka ya. Ini es krim apa? Coklat bilang. Coklat. Amim kukat. Ethan lebih demen kalau ada mukanya dia tuh. Tuh, 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 tuh. Tuh, hai. Amim kukat. Lagi mamam Amim kukat. Ini salah aku ya. Apa? Introduce the ice cream. Emang parah sih. Romeo nih yang introduce the ice cream. Itu kalau nyanyi bisa depan adeknya saja. Saya mungkin mau, maksudnya tuh mau nyanyiin adeknya. Ini semacam meet and greet informal. That's good, kalian nggak perlu bayar. Gratis. Iya, biar benar juga. Bener kan? Dan kita nggak usah repot-repot. Nggak usah repot-repot juga kitanya. Ya ampun. Sebat. Pinter, pinter, pinter. Satu, dua, tiga. Hey guys, ini udah malam. Kita udah balik lagi ke hotel. Sebenarnya aku udah sampai dari tadi. Jadi abis ini aku juga mau langsung tidur aja. Besok pagi aku udah on the way ke Bandung. Kita rame-rame bakal ke Bandung, so pengen tidur lebih cepat biar besok pagi bisa bangun breakfast baru siap-siap ke Bandung gitu. So ya udah guys, kita bakal lanjutin lagi vlognya besok. Thank you semua nonton, we'll see you guys tomorrow. Bye. Dia lagi asik sama jijinya. Oh, asik banget sih. Mau kemana, Teh? Loh, Asia Plaza kok cupu-cupu? Asia, bilang. Asia. Plaza. Mau ketemu YouTube fam ya? Iya. Hai, Ethan lagi ketemu kakak-kakak ini. Say hello. Thank you udah samperin. Wah, kita lagi satu RT berkumpul. Kita by the way ini lagi di food court-nya. Tuh, Ethan fokusnya sama es krim udah tuh. Oh, sama motor juga. Hai. Ini anggota baru. Baru datang. Lihat dong, aku baru pulang dari Asia Plaza, segini banyak dikasihnya sama mereka. Sweet sekali. Terima kasih. Sayang-sayangku, tuh dikasih hadiah buat Ethan. Makanan, lihat bread talk, Jeko, astaga. Sweet banget. Hai, namun aku lagi makan. Enak guys, enak. Enak.
sama kami, Kak Ede. Tunggu dong, disamperin. Sweet banget. Orang-orang aku lagi di PVJ Mall misalnya. Kenapa biasa aku di sana? Iya, ya ampun. Iya, belum besok ketemu ya. Ketemu siapa? Omi. Omi itu? Halo. Halo. Kete itu? Iya. Hai, itu lucu banget. Halo, Vidiana Ikrima. Sayang banget gak bisa ketemu hari ini. Semoga ramah ketemu ya. Dadah. Sama-sama sayang, thank you. Ya ampun. Listen to the words they say, hey, take a chance and come and ride with me.